Karakter Wonder Woman yang diperankan Gal Gadot pertama kali muncul dalam film Batman vs Superman Dawn of Justice pada 2016 lalu. Selanjutnya, karakter superhero wanita ini diperkenalkan lebih jauh dalam film solo Wonder Woman yang dirilis pada tahun 2017. Kualitas akting Gal Gadot dalam Wonder Woman sendiri memang sudah tidak diragukan lagi. Dengan berperan sebagai sosok wanita Amazon Diana Prince, wanita berdarah Israel ini sukses menjadi salah satu ikon superhero wanita terkuat. Berkat aktingnya yang memukau tersebut, Madame Tussauds pun mengabadikan sosoknya dalam bentuk patung lilin. Figur Gal Gadot dalam belutan kostum Wonder Woman ini akan dipamerkan di Museum Madame Tussauds Orlando, Florida, seperti yang ia bagikan melalui video di akun Instagramnya. Dalam video tersebut bertuliskan, "Jika kalian melihat aku cukup lama, aku mungkin bisa berkedip. Suatu kehormatan, terima kasih Madame Tussauds." For your information, dibuatnya patung lilin Gal Gadot ini juga dalam rangka pameran The Justice League A Call for Heroes yang diselenggarakan oleh DC dan Museum Madame Tussauds. Tak hanya karakter Wonder Woman yang diperankan Gal Gadot, sosok Superman yang dibintangi Henry Cavill dan Batman yang diperankan oleh Ben Affleck juga dijadikan figur patung lilin dalam acara tersebut. Dan menariknya, para pengunjung akan menjajal pengalaman menyelamatkan dunia bersama The Justice League dengan teknologi 3D, sehingga membuat pengunjung serasa melakukan petualangan bersama Wonder Woman